Halo kawan soundandmesin.com. Ya, sekarang saya sudah di Kumbar di Kota Bintang, Kalimalang, Bekasi. Ya. Nih, kita mau lihat-lihat banyak mobil-mobil antik, klasik, retro, sampai JDM juga ada. Yuk, lihat-lihat dulu yuk. Tapi sebelumnya kita harus taati prokesnya dulu nih, ya. Kita pakai dulu maskernya. Yuk, ikut. Akhirnya kita berkesempatan diundang nih ke acara Kumbar di Kota Bintang, Kalimalang, Bekasi. Nah, sekarang dengan Om Helmi, ya, sesepuh senior sekaligus organizer acara ini. Halo Om. Halo, halo. Thank you, kita udah diundang Om ya. Oke, okay, Om. Ini boleh diceritakan Om, ini kayaknya antusias teman-teman mobil dari aliran retro, dari yang mobil-mobil langka juga ada di sini, klasik ya. Boleh diceritain Om, awal mulanya bagaimana? Sebetulnya awal mulanya sudah kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Oh, 6 tahun. Kita buka di sini. Kebetulan semua toko-toko di sini masih kosong melompong. Oh, aduh. Nah, saya coba kumpul sampai saat sekarang menjadi satu tempat kebiasaan kita untuk melakukan Kumbar. Oh, Kumbar. Kumbar itu selalu bersama ada 8 sampai 10 komunitas yang bersatu. Bersatu ada Gaspol, ada Bonjer, ada Pesio, ada Citroen yang sudah terbiasa bersama kita. Jadi saat setiap kita buat Kumbar pasti akan rame, karena memang pemilik Kumbar itu ada sekitar 10 sampai 11 komunitas. Okay. Om, boleh diceritain nih ke kawan Sonen Mesin, Kumbar itu artinya apa sih Om? Kumbar itu artinya kumpul bareng. Kumpul bareng artinya? Kumpul bareng. Okay. Dahulu kita nyebutnya kumpul bareng kedai bilap. Oh, sekarang kedai bilapnya berdiri sendiri. Yeah. Jadi Kumbar itu sudah milik kawan-kawan 11 komunitas. Oh, dan saya sendiri masuk di dalam situ. Sama. Oh, okay. Jadi saya hanya founder atau penggagas daripada Kumbar saja. Oke, wah mantap. Pada intinya sih, saya mengkoordinir komunitas-komunitas yang ada di Jakarta. Kalau kita Kumbar itu, siapa saja boleh datang, komunitasnya apa saja boleh datang. Tapi pada umumnya sudah terbiasa dengan klasik, retro, build up, dan mobil langka. Oke, jadi Om boleh dilihat ke kamera. Jadi Om, teman-teman yang punya mobil-mobil tadi boleh datang Om ya.
Boleh. Silakan setiap datang Kumbar, ya. Silakan datang. Oke, ini setiap kapan, Om? Biasanya kita bikin ini dulu sih sebulan atau dua bulan sekali. Tetapi masa COVID pandemi ini ya, saya tidak pernah membuatnya, hanya membuat kumbar kecil. Kumbar kecil, kumbar ya? Kecil okay. Saja, paling sekitar 30-40. Ya. Hari ini karena ya, kita mau puasa besok. Oh ya. Jadi tepat kita adakan satu silaturahmi ya, agar kita bisa saling memaafkan ya, sebelum kita puasa. Ya. Setelah puasa mungkin sebulan penuh kita istirahat aja di rumah, menjalankan ibadah dengan khusyuk. Okay. Menurut saya gitu. Ya. Tapi setiap kita mengadakan kumbar ini mungkin sudah ada sekitar 150-200 unit mungkin yang sudah hadir. Kita tetap pakai prokes nih. Oh, tetap jadi prokes, harus pakai masker. Kita semua wajib pakai masker, guys. Wajib pakai masker. Ya, dan juga jaga jarak ini. Ini kalau kita lihat di sini juga nggak berkumpul semua di satu area, tapi terpencar. Terpencar. Baik. Waduh, ini boleh dicontoh nih, guys, ya. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa berkumpul lagi. Dan yang pernah tercapai oleh kita adalah pada waktu kumbar itu, selama kita ngadakan kumbar, jumlahnya mencapai kurang lebih sekitar 400-500 unit. Waduh, 500 unit dalam satu waktu. Waduh, dalam satu waktu. Luar biasa. Dan ini kita juga agak khawatir karena terlalu besar. Ini tidak kami share di Facebook, ya, media sosial. Ya. Ini hanya menjapri saja. Ya. Terdaftar kurang lebih sekitar 41 komunitas. Dan sekarang kalau kita, kita nggak menghitungnya, tapi kita memperkirakan saja sudah 150-200 unit yang hadir. Antusiasnya luar biasa ya. Oke. Okay. Ya. Om Helmi, terakhir Om Helmi, harapan kedepannya untuk kumbar ini apa, Om? Saya kebetulan hanya mengkoordinir saja. Oke, baik. Saya mengkoordinatorkan teman-teman komunitas. Ya. Kumbar itu adalah satu sarana tempat kita berkumpul. Enggak macam-macam, enggak ada apa-apa. Yang penting kita berkumpul silaturahmi, saling melihat koleksinya masing-masing. Oke. Saling kebanggaan daripada masing-masing untuk diperlihatkan. Ya. Setelah itu ya bubar dengan begitu saja. Oke, baik. Ya, kami dari Wisanggeni Gerit, nama saya Kondang Sutresno. Ya. Hari ini kita membawa 7 mobil untuk kumbar di Kota Bintang. Ya. Ya, memang kemarin saya yang ujung-ujung yang umel, Om, udah mau puasa nih, kita kumpul-kumpul ya. Ya. Sambil silaturahmi, yang pasti kumpul-kumpul bukan apa, tetap untuk silaturahmi. Tidak lupa tetap kita jaga prokes kesehatan, selalu pakai masker. Ini memang standar ya untuk kumpul-kumpul, jadi supaya apa, sama-sama bisa menjaga kesehatan. Ya, semoga dengan adanya silaturahmi, kita saling mengenal dengan komunitas-komunitas yang lain. Yang pasti tujuan kita adalah kekeluargaan, gitu ya. Oke, silakan. Baik, Rubi Alamsyah dari PPMKI DKI. Ya. Terima kasih Om Helmi telah mengadakan acara kumbar yang selalu luar biasa dan tetap menjaga prokes. Teman-teman otomotif ramai, bisa silaturahmi, tapi juga prokesnya juga tetap ketat. Terima kasih Om Helmi, terima kasih kumbar. We'll be right back.